Okay, hi, saya Aizad dari MotoGear Malaysia. It's time to ride. Okay guys, hari ni saya nak buat satu video khas untuk review satu set riding gear adventure series dari RS Taichi. Ada 4 item iaitu riding jacket, pants, glove dan juga boot. Dan untuk video kali ni ialah video part 3. Tapi guys, sebelum tu, kita roll credit dulu. Hi, good to be back. Ini adalah video part 3 dan saya akan review riding boots dari RS Taichi, kod RSS011 Dry Master Fit Hoop Shoes, design dari Shibuya Black. Okey, untuk pengetahuan semua, Tadaomi Shibuya ni dia dinamakan sempena nama seorang artis dari Jepun merupakan designer lah. Nama dia Tadaomi Shibuya. Dekat sini pun dia ada mention nama dia. Tadaomi Shibuya ni dia merupakan artis yang terkenal lah dengan seni-seni grafik di Jepun. So kasut ni dia menggunakan grafik-grafik yang dihasilkan oleh Tadaomi Shibuya tu. Right. Okay, material kasut ni dia diperbuat daripada banyak material lah. Okay, untuk di bahagian hadapan ni dia fabric. Okay, di bahagian atas ni, bagian untuk memasukkan kaki ni, di bahagian atas ni kita menggunakan leather, PU leather lah, leather campuran. Dan di bahagian hadapan dia menggunakan hard rubber, sangat keras di bahagian depan ni hard rubber. Di bahagian belakang pun dia ada hard rubber dekat sini. So dia akan melindungi bahagian hadapan, ibu jari kaki dan juga bahagian belakang kaki. So dan juga dia ada ankle protector dekat bahagian ni. So dekat bahagian ni dia buat sedikit tebal lah, kiri dan kanan ni, kiri dan kanan kasut ni sedikit tebal. Okay, kasut ni, features yang seterusnya, kasut ni ialah dry master. Dry master ni maksudnya kalau untuk RS Taichi, dry master adalah kategori untuk item yang waterproof. So kasut ni memang totally waterproof dan dia menggunakan adjustment daripada sistem BOA, BOA. Boa ni kalau korang nak tahu, kalau untuk ketat kan dia just macam tu je, dia pusing-pusing macam ni dan ketat. Untuk release, tarik ni, dia boleh terus release. So dia memudahkan rider untuk memakai kasut lah. Dengan menggunakan sistem BOA ni, boa ni, rider-rider pun pakai kasut senang, dia tak mengambil masa yang sangat lama. Dan lagi features yang menarik, dia menggunakan dia punya tapak so dia menggunakan daripada ni, Vibram. Vibram ni dia menggunakan satu getah yang sangat tebal, hard rubber yang tebal yang sangat solid. Dan dia juga ada datang dengan design yang menarik lah. Kalau kat sini ada tulisan Taichi, kalau korang perasan, kalau anda perasan ada tulisan Taichi. So dengan tapak yang tebal ni, so dia membantu bila anda ride, dia akan mengurangkan geseran. So dia anti-slip lah, tak mudah tergelincir untuk apa-apa permukaan, dekat jalan tar ke, kalau dekat tanah ke, dekat padang ke, rumput ke. Tapak dia memang high grade, memang berkualiti tinggi. Kasut ni juga ada sedikit reflektor lah. So di bahagian ni, bahagian ni. Okey, kita perhatikan di bahagian hadapan ni. Kalau tengok di bahagian kan, di bahagian kanan untuk kaki kanan, bahagian depan dia macam ni. Dan untuk kaki kiri, di bahagian hadapan dia dah ada lebihan, dah ada sikit lebihan lah macam ni. So ni ada sedikit extra kat sini. So bila, kenapa kena ada extra kat sini? Sebab dia akan protect kasut ni bila anda changing gear, tukar gear kan. So dekat bahagian ni dia akan protect kasut ni lah. So kasut pun tak mudah rosak,
Bila pakai kasut tak mudah rosak. Selalunya orang pakai kasut-kasut sneakers ni lembut di bahagian depan, memang akan rosak. Tapi kalau pakai kasut ni, dia akan membantu lah. Sebab dia sangat membantu lah, sebab dia lebih ada lebihan keras dekat bahagian depan ni. Okay guys, harga untuk kasut Ares Taichi ni adalah RM1,000. RM1,000. Okay guys, sampai sini saja untuk video hal set riding gear Avengers series dari Ares Taichi ni. Macam biasa, jangan lupa support MotoGP Malaysia. Teruskan menyokong MotoGP Malaysia melalui social media kami, iaitu Facebook. Page kami ialah MotoGP Malaysia. Page Instagram kami sila follow MotoGear.my dan juga MotoGear.shalam. Subscribe YouTube channel kami dan tekan button bell untuk mendapatkan notification untuk next video review dari kami. Akhir sekali, sentiasa ingat ABC guys. Always be careful. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okay guys, ciao.